Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat menjadi korban luka dalam kericuan demonstrasi menolak pemekaran wilayah Papua yang dilakukan di depan gedung Kemendagri pada Jumat 11 Maret siang. Imbas peristiwa ini, polisi kemudian mengamankan sejumlah demonstran. Kericuan ini bermula ketika demonstran yang berasal dari mahasiswa asal Papua itu mencoba merangsek masuk ke area gedung Kemendagri di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini juga sempat terekam dalam video yang viral di media sosial. Dilansir oleh Warta Kota Live, Kapolsek Sawah Besar Kompol Maulana Mukarem membenarkan ada anggota polisi yang terluka akibat insiden ini. Korban yakni AKBP Ferikson Tapubolon yang merupakan Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat. Ferikson mengalami luka robek di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan. Pemukulan dilakukan menggunakan benda tumpul dan juga tangan kosong. Pasca peristiwa, puluhan peserta demo diamankan oleh pihak kepolisian. Setidaknya ada 3 mobil kepolisian yang dikerahkan untuk membawa peserta unjuk rasa ke Polda Metro Jaya. Sempat terjadi protes yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa. Belum diketahui jumlah pasti orang yang diamankan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku kerusuhan. Turut diamankan pula sebilah bambu yang digunakan dalam aksi unjuk rasa ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan menerangkan aksi unjuk rasa ini berizin. Namun pihaknya belum dapat menyampaikan penyebab kerusuhan. Dekat di sana. Mana? Terus kenapa dibawa kakak? Tadi, langsung di padang. Hah? Langsung di padang. Yes. Jalan aja. Ikutin. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.